Hello guys, bersama lagi kita di dalam Alright Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright guys, so sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kembali so kita tonton berita panas hari ini. Oke okay guys, hari ini kita dikejutkan dengan terbongkarnya pendedahan kertas Pandora yang membabitkan fail kewangan sulit di seluruh dunia. Menurut pendedahan tersebut, dua ahli politik daripada Malaysia didakwa memiliki akaun luar pesisir dan terdapat 118 syarikat dengan pemilik berasal dari Malaysia. Antara nama yang disebut adalah Jello yang ada kaitannya dengan sebuah firma undang-undang Amerika Global yang dilaporkan digunakan untuk membina jaringan syarikat di Malaysia dan Hong Kong. Serikat ini didakwah pihak berkuasa Amerika digunakan untuk menyalurkan uang yang diseleweng daripada 1NDB. Pendadahan ini dibuat pada ahad yang lalu oleh International Consortium of Investigated Journalists, melibatkan 600 wartawan daripada 150 organisasi media di 117 negara. Antara lain termasuklah Menteri Kewangan Tengku Zafrul Zainal Abidin, Timbalan Menteri Kewangan Yamani Hafiz Musa, Presiden AMNO Ahmad Zaid Hamidi dan pengurus eksekutif Westport G Nana Dengan itu, mari kita ikuti berita seterusnya. 4 hari bulan Oktober 2021. Anwar usul Dewan Rakyat bahas pendedahan kertas Pandora. Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim hari ini mengusulkan supaya Dewan Rakyat membahaskan pendedahan kertas Pandora yang membabitkan fail kewangan sulit. Katanya usul telah dibuat kepada yang dipertua Dewan Rakyat. Di bawah peraturan mesyuarat 18 dalam kurungan 1 peraturan-peraturan majlis mesyuarat Dewan Rakyat. Ramai lagi saya menggesa agar Dewan Rakyat untuk segera membahaskan isu mendesak ini. Kerana ia telah menyebut beberapa nama besar dalam negara. Saya percaya perkara ini juga adalah berkenaan kepentingan orang ramai kerana ia turut menyebut nama-nama tokoh politik, kerajaan dan juga pembangkang katanya dalam kenyataan media hari ini. Terdahulu Malaysia kini melaporkan pendedahan terbaru kertas Pandora yang merupakan pendedahan fail kewangan sulit sebesar 2.94 terabyte kepada pusat kewartawanan penyiasatan antarabangsa kemudian memberi akses kepada rakan-rakannya termasuklah Malaysia kini. Pendedahan ini melibatkan lebih 11.9 juta dokumen dan rekod lain daripada 14 penyelia perkhidmatan luar pesisir yang menubuhkan dan menguruskan syarikat Shell dan pemegang amanah di tempat perlindungan cukai di seluruh dunia. Lebih banyak dokumen berkaitan dengan urus niaga luar negara orang kaya Malaysia Juga terdapat dalam kebocoran daripada penyediaan perkhidmatan di Hong Kong atau Caribbean. Mereka yang termasuk antara Menteri Kewangan Tengku Zafrul Zainal Abidin, Timbalan Menteri Kewangan Yamani Hafiz Musa, Presiden Amno Ahmad Said Hamidi dan Pengurusi Eksekutif Westport G. Nanalingam. Sehubungan so, itu Anwar juga yang anggota Parlimen Prediction memohon agar usul ini dipertimbang dan diluluskan untuk dibahaskan. Jadi saudara dan saudari, Ini adalah sesuatu yang sangat mengejutkan apabila dikatakan bocornya maklumat kertas Pandora yang mempunyai maklumat sulit keuangan di seluruh dunia juga membabitkan nama-nama tokoh politik dan juga setengah rakyat Malaysia. Jadi saudara dan saudari, pikirkan dan sekali lagi terima kasih karena mendengar dan menonton video ini. Dan sebelum saya mengundurkan diri, peribahasa mengatakan tak apapun kangkap dua tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, topuk dada, tanya selera. Sekian. 拜拜。Bye bye.